Bismillahirrahmanirrahim. Ini suapan pertama aku memakan sarang lebah madu. Kita cobain ya. Manis banget. Ini tuh kayak lengket banget sih ya. Dan ini tuh kayak ada bolong-bolongnya gini. Kayak ada pori-pori besar gitu, bolong-bolong. Kayak pengen aku pencet bolong-bolongannya. Oh iya. Ternyata emang banyak banget apa madunya gitu ya di dalamnya ini ketika aku pencet. Sayang ah. Enak. Cobain deh. Iya. Oke, kita potong gua dulu ya. Ya teman-teman, bentar sayang. Teksturnya. Coba deh. Ini. Ini. Nah itu boleh. Ayam makan. Habis enggak tuh? Ini emang maksudnya emang lengket karena emang dalamnya itu emang banyak cairan madu ya. Tuh. Sampai kena ngebuciai begini. Apa itu ngebuciai? Sampai apa? Berjatuhan gitu ya, teman-teman. Tuh. Lengket tapi enak. Banyak banget manfaat buat kesehatan, buat menambah daya tahan tubuh, buat yang punya insomnia juga, sama buat yang suka sering lupa tuh, ini manfaatnya bagus tuh. Kayak aku juga sering lupa kalau ketemu orang, hari ini ketemu, besoknya kadang suka lupa lagi siapa ya namanya yang kemarin tuh. Makan ini atau minum ini itu bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Manis banget. Tapi ini yang jelas manisnya manis bagus ya. Manis yang bermanfaat dari madu soalnya. Jadi kayak gula ketemu gula manis banget gitu. Sampai berjatuhan gini ya teman-teman. Ini ngucur. Ini tuh tetesan madu ya. Tetesan madu. Ini tuh rata kenyang ya. Makan dikit juga kayaknya sih aku udah mulai kenyang ini. Enggak akan kuat kalau sendiri ini yang ukuran kecil, ukuran 250 gram. Tangan aku bersih ya, udah aku cuci sebelumnya pakai sabun, berikut hand sanitizer. Ini pertama kali gitu ya aku makan, dan ini first impression aku makan sarang lebah madu atau makan madu langsung dari sarangnya. Tapi ini yakin, ini beneran nggak ada lebahnya gitu. Kalau ada lebahnya mungkin langsung nyengat ya. Ya enggak lah, ini kan udah steril, udah dibersihin. Dek udah gak kuat, Dek? Iya. Udah gak tahan. Udah gak tahan, kenyang? Iya. Kenyang. Emang sih, kalau terkenyang dia sedikit juga makan sarang lebah madu ini. Oke, segitu dulu aja teman-teman. Thanks for watching. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye, assalamualaikum.